Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Les Fat Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Abang Al-Fatih. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Lesti Lovers, kabar terbaru di siang hari ini, Mimin ada unggahan ini dari akun @leslarswiti mengenai akun palsu ya. Maksudnya bukan akun asli dari kakak Rizky Billar. Akun baru yang mengatasnamakan Rizky Billar 02 ini ternyata ini akun fanbase ya para sahabat, dan bukan akun resmi dari Rizky Billar. Sementara akun yang asli masih dinonaktifkan. Kemudian juga di sini langsung ada informasi ya para sahabat mengenai akun asli dari kakak Rizky Billar. Assalamualaikum semuanya, Instagram @rizkybilar02 itu bukan punya Papa Bilar ya. Instagram Papa Bilar masih dinonaktifkan. Terima kasih. Yang mau follow silakan, yang mau unfollow juga silahkan ya, karena ini bukan akun asli dari kakak Rizky Bilar. Kemudian juga untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Teh Fitri Karlina, di mana Teh Fitri Karlina memberikan suatu penjelasan kepada para netizen. Sebaiknya para netizen kalau nggak tahu permasalahan dari Lesti dan Billar, sebaiknya diam ya. Dan untuk para media juga jangan goreng-goreng nih. Aduh, semakin digoreng-goreng saja ya kasus dari kakak Rizky Billar serta Lesti Kejora ini. Dan pastinya kalau orang-orang yang sayang kepada Leslar itu pasti komennya yang baik-baik, kemudian komentarnya juga adem seperti Abi Ramzi, kemudian Teh Fitri Karlina juga yang selalu mendoakan yang terbaik buat Leslar. Kemudian juga untuk kabar berikutnya ini ada vitamin langsung dari Bunda Lesti Kejora dan Papa Billar yang baru saja diunggah nih para sahabat. Ini ternyata video kemarin tetapi barusan diunggah di TikTok ya. Ramai di TikTok, kakak Billar dan Bunda Lesti Kejora ini mau OTW nih para sahabat. Bahkan ada penjelasan langsung dari kuasa hukum Rizky Billar Ade Erfil. Ia menegaskan bahwa Lesti dan Rizky Billar ini sudah serumah dan mau memperdalam ilmu agama ya. Dan sudah jelas di sini terlihat video dari Lesti dan Rizky Billar lagi mau OTW dan mereka lagi berada di suatu tempat nih yang tentunya tidak bisa diinformasikan alamatnya ya, karena mereka lagi memperdalam ilmu agama. Jadi kita harap bersabar untuk menemukan cidukan dan vitamin dari mereka, karena kita kembali ke awal ya. Kembali ke awal, mereka dulu PDKT cari-cari vitamin dan sekarang pun kembali lagi nih. Tapi dikasih vitamin seperti ini, pastinya kita semua para fan Leslar Lovers bahagia. Dan langsung banjir komentar nih para sahabat dari warganet. Ada akun Instagram yang bernama @richahapsari12. Ia mengatakan gak apa-apa lama, yang penting vitamin diunggah dan muncul ya, Masya Allah. Langsung ada akun @unipapu, itu video ya Min, aku senang banget meskipun Leslar cari-cari vitamin kayak dulu nih, aku senang banget, berarti Leslar udah tinggal
serumah ya. Dan kata kuasa hukum Rizky Billar, emang mau mondok dulu, mau memperdalam ilmu agama. Tapi lihat seperti ini, alhamdulillah ya. Vitamin kemarin baru diposting, vitamin lama rasa baru pastinya. Kita doakan yang baik-baik saja ya para sahabat. Untuk itu jangan lupa nih untuk selalu support terus idola kita Lesti Kejora. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.